Nah, salah satu potensi maritim di Kabupaten Pekalongan yaitu wisata pasir kencana yang digadang-gadang sebagai wisata bahari terbesar se-Asia Tenggara. Marilah kita ulik apa yang ada di wisata bahari terbesar se-Asia Tenggara. Adalah bangsa yang menghormati jasa para pendahulunya. Ada pepatah bahwasannya nenek moyangku adalah seorang pelaut. Hal itu menjadi kata-kata bagi kita bahwasannya Indonesia merupakan bangsa yang memiliki potensi menjadi poros maritim dunia. Oleh karena itu saya Bahtiar Harahapwiradana menjadi agen of change untuk kemajuan maritim dunia. Salam bahagia.